Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun anda berada, di hari ini kita dengan suasana lebaran tentunya, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sahabat semuanya, di kesempatan kali ini di program Tanya Ustaz spesial lebaran tentunya, telah hadir bersama kita ada Ustaz Abdul Rashid. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, gimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ramadan telah berlalu, lebaran tiba ya. Tiba. InsyaAllah. Mudah-mudahan amalan kita di Ramadan diterima, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rab. Berkaitan dengan lebaran, Ustaz, Idul Fitri ya. Tentunya banyak hal yang harus kita pelajari. Iya. Apalagi kan Ramadan telah berlalu, kadang-kadang banyak juga ibadah yang biasanya semangat kita lakukan akhirnya mulai melempem. Ya. Ini gimana nasihatnya, Ustaz? Biar ibadahnya itu tetap itu istiqamah ya. Istiqamah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Awalan aqulu lakum jami'an ikhwati fillah al musyahidin wal musyahidat, jazakumullahu khairan, taqabbalallahu minna wa minkum, wa kullu amin wa antum bi khairin. Amin. Pertama sekali saya mengucapkan kepada seluruh para pemirsa Salam TV dan pendengar Radio Risalah dimanapun antum-antum berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, taqabbalallahu minna wa minkum salih ala amal wa kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah SWT menerima semua amal soleh kita. Amin. Ya, dan setiap sepanjang tahun kita dalam keadaan keadaan baik semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertama tentu kita harus memaknai secara lengkap tentang Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya adalah Id, artinya kembali. Benar. Al-Fitri artinya berbuka. Jadi bukan suci ya. Fitri itu artinya kembali berbuka. Kenapa kita kembali berbuka? Karena setelah selama sebulan penuh kita telah melakukan ibadah puasa, ibadah siam. Benar. Siam artinya menahan imsak. Gak boleh makan, gak boleh minum, ya gak boleh hubungan intim dan lain-lain di siang hari Ramadan. Tapi sekarang ini sudah terbuka Idul Fitri, kembali kita berbuka. Jadi Id itu artinya ada yang memaknai sebagai ada yang idu, idan, kembali. Benar. Ada yang memaknainya sebagai satu kebiasaan. Kebiasaan yaitu merayakan ini kan gitu. Benar. Intinya bahwa Idul Fitri itu kembali berbuka. Nah, semoga Allah SWT menjadikan kita minal a'idina wal faizin. Orang-orang yang kembali kepada Allah, bertobat dan menjadikan oleh Allah kita menjadi orang-orang faizin, orang-orang yang menang, orang-orang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ganjaran dari amalan yang pernah kita lakukan. Itu satu hal. Yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa hendaklah momentum Idul Fitri ini ya kita jadikan sebagai satu lembaran baru lagi untuk memulai ibadah ya, seperti waktu kita di Ramadan. Semangatnya menggebu-gebu gitu. Jangan hanya kita menganggap bahwa gak boleh gibah itu hanya di Ramadan, gak boleh kita dusta itu hanya di Ramadan, gak boleh nyolong itu hanya di Ramadan. Di Ramadan bebas semua, gak begitu. Benar. Gak begitu, ini tetap berlaku sepanjang hidup gitu, sepanjang tahun. Biasanya di Ramadan kita malamnya tarawih, berarti kita ganti dengan qiyamul lail. Kan boleh, ya sholat malam tahajudnya, kok baca Qurannya boleh, puasa boleh gak Ustaz? Boleh, silahkan, ini ada Syawal nanti. Iya, puasa 6 Syawal. 6 Syawal dalam madzhab Muslim ya. Kemudian juga nanti ada di sana Zulhijjah. Benar. Di sana ada Muharram lagi. Nanti ada nanti di sana Syamul Bid, Syamul Khamis, Syamul Daud dan segala macamnya. Masih banyak amalan kesempatan. Impak boleh enggak? Silakan impak tiap hari. Enggak ada masalah. Apalagi coba zikir, silakan zikir kapan aja. Zikir-zikir yang mutlak gitu kan. Pengen memberikan makanan ke orang lain, ya silahkan, ya silahkan juga. Ya, kan ada orang berpuasa kan. Benar. Bahkan ada orang yang rajin puasa Senin Kamis, kepada mereka kita kasih bukaan, kita akan mendapatkan pahala seperti puasa dia puasa. Kita enggak berpuasa pun kita dapat pahala seperti dia puasa. Enak kan? Mantap. Mantap gitu. Kita enggak puasa padahal. Benar. Tapi kita dapat pahala seperti dia berpuasa itu. Masya Allah. Jadi nasihat saya bahwa pertama tadi kita dari sisi maknanya, yang kedua
coba kita semangat kita yang ada di Ramadan itu kita lanjutin gitu loh. Kita teruskan. Jangan berhenti di Ramadan. Selesai Ramadan selesai pula semangat kita dan beribadah kepada Allah. Enggak. Justru di luar Ramadan ini tantangannya lebih dahsyat lagi karena setan sudah dilepas, enggak digari lagi kan gitu, enggak di enggak diikat lagi. Pintu surga katanya dibuka, berarti sekarang mungkin udah ditutup lagi gitu kira-kira ya. Kebaikan-kebaikan pun sudah mulai terjarangkan gitu kan. Jadi tantangannya makin berat. Nah, di sini kita selalu mohon kepada Allah pertolongannya agar kita ini benar-benar dibantu oleh Allah SWT untuk melanjutkan ketaatan-ketaatan terus sampai nanti ajal menjemput kita. Yang ketiga, yang ini sampaikan bahwa kata para ulama untuk mengukur amal soleh kita itu berterima apa tidak, kata mereka. Standarisasinya ataupun kita indikatornya, bahasa tepatnya indikatornya, tandanya, indikasinya. Amal soleh kita itu berterima adalah amal soleh yang satu melahirkan amal soleh berikutnya. Jazaul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan satu kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Itu dia. Artinya kalau orang taat di Ramadan dan dia melanjutkan ketaatan berikutnya, berarti ada indikasi bahwa Ramadan yang lalu berterima amalnya. Tapi ketika orang setelah selesai Ramadan, selesai pula amalannya, selesai pula ketaatannya, menunjukkan apa? Ada indikasi bahwa amalan dia kemarin itu tidak diterima. Bisa jadi, bisa tidak diterima atau minimal dipertanyakan. Iya. Begitu. Jadi itu kata para ulama. Jazaul hasanah al hasanatu ba'daha. Balasan satu kebaikan adalah kebaikan yang lahir setelah itu. Iya. Masya Allah. Demikian barangkali wallahu ta'ala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz ya. Iya. Karena momentum Idul Fitri, sunah-sunahnya apa aja nih Zain, yang perlu ini kita? Ya, jadi kalau kita ingin beriltizam ataupun memegang teguh sunnah Nabi SAW untuk menghadapi Idul Fitri, pertama adalah kita tentu adakan sholat Idul Fitri namanya kan? Iya benar. Sholat Idul Fitri. Jadi sebelum itu tentu kita harus disunahkan mandi. Mandi. Pakai wangian, pakai baju putih kalau bisa. Kalau emang nggak bisa, penting pakai yang bagus lah. Baju terbaik. Baju terbaik yang dipakai. Lagi kan Lebaran orang berbondong-bondong beli kuku. Ya biasa lah. Namanya Lebaran kan suasana hari kegembiraan. Sarung baru, semua serba baru dari ujung kaki sampai ini kan. Sepatu baru, baju baru dan seterusnya. Silakan. Jadi mandi, pakai wangian, kemudian kita berangkat sholat ke tanah lapang. Sunahnya sholat itu di tanah lapang, bukan di masjid. Ya kecuali mungkin karena hujan dan lain-lain, soal lain. Kemudian apa? Ketika kita nanti pulangnya, hendaknya jalannya berbeda. Kenapa? Hikmahnya kata para ulama, agar kita bisa mengucapkan salam kepada orang lain. Semakin banyak orang kita, semakin banyak kita bisa mengucapkan salam kepada orang. Karena jalannya beda. Kemudian apa lagi? Tentu kita disunahkan untuk sholat tadi itu ya. Mengikuti sholat gitu. Mengikuti sholat sampai nanti selesai. Karena kalau Idul Fitri ini kan dia sholat duluan. Baru nanti khutbahnya gitu. Kemudian apa lagi setelah itu? Ya saling berkunjung. Saling berkunjung dan saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum shalih al amal wa kullu amin wa antum bi khair. Saling mendoakan, saling memberikan tahniah, ucapan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ini kan bentuk doa ya, agar semua amalan kita yang lalu itu, karena amalan di Ramadannya dianggap satu amalan yang begitu sangat digelontorkan oleh Allah SWT, kesempatan yang luar biasa yang orang-orang beriman akan mengambil kesempatan itu. Iya. Karena jarang-jarang loh Ramadan kayak gini. Benar. Sekali setahun cuman dia. Kita belum tentu umur kita nanti masih nyampe di Ramadan yang akan datang kan. Gitu. Apalagi jumpa dengan Lailatul Qadar. Wah, itu luar biasa. Itu konversinya 83 tahun. 1000 bulan lebih, bahkan lebih. Benar. Artinya satu istighfar kita mengucapkan astaghfirullahaladzim. Bahkan Ibunda Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang aku lakukan kalau aku tahu itu adalah Lailatul Qadar? Kata Nabi SAW, akthiri ya Aisyah min qaul Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rabb, ya Allahumma innaka afuun, engkau lah maha pemaaf. Ya, tuhibbul afwa, engkau mencintai kemaafan. Fa'fu anni, maafkan dariku. Ini yang kita minta. Artinya bahwa ketika kita bertemu dengan Lailatul Qadar yang 10 jam lebih itu, karena dari maghrib sampai fajar kan. Benar. Dan Lailatul Qadar itu akan dilewati oleh semua orang. Masalahnya dilewati, kita bisa memanfaatkan enggak? Iya. Itu masalahnya kan. Dilewati ya, tapi kita yang melewatinya apa? Dengan tidur barangkali, dengan ngobrol aja. Nah, itu masalahnya. Kan? Masyaallah. Nah, demikian Allah taala. Terima kasih banyak Ustaz. Di antara kebiasaan kita ketika Lebaran yaitu ziarah kubur Ustaz. Ya. Barangkali mungkin karena kita perantau dan seterusnya. Bahkan bukan perantau saja, memang momen Lebaran itu untuk ziarah kubur. Nah, ini gimana Ustaz? Jadi ini ada semacam keterbalikan. Orang kalau Lebaran ke kuburan atau kemana gitu lah.
hari lebaran itu kan hari kegembiraan kan. Iya. Identik enggak? Ini menyelisih fitrah kayaknya. Gitu kan. Ini kok lagi gembira, masa ke kuburan sih? Pertanyaan kita lah, Anda kalau lagi gembira kemana larinya? Ke kuburan atau ke tempat saudara lagi kumpul-kumpul? Gitu kan orang. Jadi menyelisih fitrah bukan berarti kan boleh aja Ustaz kapanpun kita ziarah. Betul. Tapi kalau orang yang waktu lebaran di waktu-waktu yang seperti itu, prime time lah kita katakan gitu kan, lalu digunakan untuk kuburan, untuk ke kuburan, berarti dia punya i'tiqad bahwa ziarah di waktu lebaran itu memiliki keutamaan tersendiri. Iya. Ini butuh dalil lagi, kita repot kita nyari dalilnya. Bahkan mungkin sebelum ke kubur di akhir-akhir Ramadan udah mulai bersih-bersih kuburan. Nah, itu dia. Nyapu, jadi maksud dan saya seterusnya. Kapanpun kita ziarah kubur itu boleh, tetapi kalau mengkaitkan itu yang nggak boleh. Dan kita heran kan, orang kalau lagi senang-senang masa ke kuburan larinya? Nggak dong. Kok keluarga bertemu teman-teman, makan-makan, minum-minum, ya namanya lagi senang-senang kan gitu. Masa larinya ke kuburan? Bukan berarti nggak boleh dong Pak Ustadz waktu lebaran kita. Boleh aja, tapi kayaknya dipertanyakan orang-orang kayak gitu loh. Benar. Ketika Ramadan kenapa nggak datang? Kenapa datang kan itu? Kenapa hanya? Berarti kan dia meyakini bahwa di Ramadan, di Lebaran itu ada keutamaan tersendiri kan? Jadi kita butuh dalil, nyari dalil ini nggak bukan gampang. Bukan gampang, sulit gitu loh. Makanya saya katakan bahwa udahlah yang seperti ini, kalau kita mau ziarah kubur ya nggak usah di hari Lebaran itu deh, nanti kapan-kapan atau apa gitu. Bukan berarti saya melarang, enggak. Tapi kan orang biasanya kalau udah kayak gitu di hari-hari yang momentumnya begitu sangat bagus lalu dijadikan kekuburan, berarti kan dia punya etikot kan. Dan ini yang kita butuh dalil, dan nyari dalil itu susah kan itu. Benar. Karena nggak ditunjukkan oleh Nabi, para sahabat juga nggak melakukannya, itu masalahnya. Karena kan dalilnya umum ya, suruh ziarah kapan ya, saja. Tetapi kalau mengkhususkan itu kita butuh dalil. Demikian Allah Ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz. Insyaallah nanti di segmen kedua kita akan melanjutkan pembahasan kita. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada, insyaallah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi di segmen kedua ini di program Tanya Ustaz spesial Lebaran tentunya. Ustaz, tadi kan kita sempat menyinggung tentang ziarah kubur. Ada juga salah satu kebiasaan kita ketika memang itu menjadi bisnis juga. Nanti di dekat pemakaman udah ada yang jual air minum, air kembang, bunga kembang, apa-apalah itu Ustaz. Tujuannya memang untuk orang ziarah, Ustaz. Disediakan Dan kita yang peziarah ini menggunakan bunga-bunga itu untuk ditabur dan seterusnya di sisi di atas kuburan. Nah, ini gimana? Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita boleh jujur ya, tidak mempermasalahkan orang nyari rezeki, cuan. Enggak, kita enggak mempermasalahkan itu. Tapi kita tinjauan syar'inya ya. Kita berbicara dari tinjauan syar'inya, dari kacamata syariat. Jadi tidak ada yang namanya kembang-kembang ini. Ya, enggak ada. Yang ada itu pun kalau kita mau apa, batu-batu kecil aja udah. Adapun air, kata para ulama, adapun air yang disiramkan dulu di tanah Arab itu, ya, itu kan dia debu. Kalau pasir, kalau nggak disirami dia bisa disapu angin. Benar. Kalau dia yang dikasih air kan jadi dia padat. Jadi padat dia kan. Itu tujuannya. Jadi nggak ada tujuan lain supaya nanti dia nggak kehausan, supaya jenazahnya dingin, nggak ada. Itu itulah. Jadi kalau udah sekarang itu kan awal-awal maksudnya. Kalau di awal-awal dia dikuburkan begitu dibuat. Kalaupun itu ada gitu kan. Kalau kita di Indonesia ini kontur tanah kita emang basah kan. Bahkan ketika mau digali kubur berair. Udah berair gitu loh. Jadi ya enggak ada lagi gitu loh. Itu pun di Arab dulu dibuat, tujuannya itu tadi supaya mempadatkan tanah. Enggak ada tujuannya supaya kubur jenazahnya itu adem ayem dalam. Enggak itu gitu loh. Ya kalau misalnya amal keburukan yang dilakukan ya mana ada enggak ada hubungannya gitu loh. Jadi kalau sekarang lah, kalau umpamanya lagi dibuat seperti itu gitu kan. Jadi ini dipertanyakan, ini ya kembang ini apa?
Ini kan tradisi orang-orang di luar Islam yang diikuti. Hindu, kan? Buddha, ya. Iya, ini yang mau diikuti, yang pakai kembang lah. Dan ini akan Allah tanyakan, karena belinya pakai uang. Ya. Allah SWT mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im," dalam surah Al-Takatsur itu. Ya. Kemudian kalian nanti pada hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Harta, ingat, nikmat. Ini nikmat. Allah akan tanyakan, "Kau beli air itu untuk apa? Kau beli kembang itu untuk apa?" Dan itu kan harganya juga enggak murah-murah amat kan. Mm-hmm. Itu ada juga harganya itu. Benar, pada sedikit tuh. Itu. Ini maksud saya bahwa ayolah, kalau kita ingin jujur dalam beragama ini, kita kembali rujuk kepada manhaj salaf, rujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Akan selesai dan enak kita dalam beragama ini gitu. Benar. Jadi kalau kita ingin ziarah kubur, enak aja sebenarnya, ringan, enteng aja. Ketika kita sudah masuk pemakaman, kita mengucapkan salam, membuka sendal, lalu kita menuju ke kuburan yang mau kita tuju, tapi dengan catatan jangan sampai kita menginjak kuburan dan jangan sampai melangkahi kuburan, diusahakan. Yeah. Ya, begitu. Lalu kita berdoa kepada Allah di sisi kuburan itu, "Ya Rabb, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu akrim sudahu." Atau kalau kita enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia silakan. "Ya Rabb, ampunilah ibu saya ini, ampuni dosanya, ampuni segala kesalahannya, maafkan dia ya Rabb." Berilah dia tempat yang layak di sisimu ya Rabb. Begitu kita doakan dia, enggak ada masalah. Atau kalau yang paling terbaik, kalau kita lihat hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu min amalihi ila min salasah." Semua amal anak Adam akan putus kecuali tiga itu kan, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Atau anak soleh yang mendoakannya. Ini kadang-kadang doa ke orang tua ketika sekali setahun aja tahunya. Kenapa enggak setiap hari kita doakan? Kenapa enggak setiap hari? Di mana salat malam antum? Di mana sedekah antum atas nama orang tua? Ini menjadi masalah. Kadang-kadang kita ini semangatnya hanya di waktu-waktu yang seperti itu, yang justru dalilnya enggak kuat gitu loh. Yang kuat-kuat justru ditinggalin. Kan itu masalahnya. Itu tadi doa. Kenapa enggak kita doakan orang tua kita setiap malam umpamanya? Setiap saat kita doakan dia. Kenapa kita tidak bersedekah atas nama orang tua kita umpamanya? Benar. Ini jadi apa ya? Inilah kaum kita ini yang memang kita ingin mengajak mereka untuk kita tafaqquh fiddin, untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ah, demikian wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz ya. Ustaz, ada salah satu kebiasaan kita juga di lebaran, salam-salaman. Salam-salaman. Datang ke famili salam, mau sama sepupu lah, mau sama bibi kita, istri apa, ipar kita, ya semuanya lah. Intinya salam-salaman. Nah, ini gimana nih tinjauan syariatnya? Ya, jadi kalau kita lihat tinjauan syariatnya, yang pertama kita mulai dulu dari sungkeman. Sungkeman. Ya, nah, jadi saya kira sungkeman akan lebih menarik untuk kita ini. Dari situ kita berawal. Sungkeman itu bentuknya sujud. Sujud itu ibadah dan ibadah itu harus kepada Allah. Dan sujud kepada selain Allah itu adalah syirku akbar. Itu berbahaya. Kalau misalnya ambil tangan kita ini aja gini, enggak ada masalah. Kalau cium tangan orang tua boleh, tapi diangkat tangannya, jangan sampai kita sampai ruku. Sampai ini ya. Jangan sampai ruku. Jadi kitanya jangan nunduk gitu loh. Tangan orang tua yang kita angkat ke atas. Iya. Ah gitu. Benar. Apalagi kita kadang-kadang kan lebih tinggi dari orang tua kita, lebih enak dong. Gitu. Atau kita yang lebih rendah lebih enak gitu kan. Nah, intinya kalau kita lebih tinggi kita angkat, kalau kita yang rendah ya nggak ada masalah kan, kita nggak akan sampaikan ruku gitu. Intinya bahwa orang kadang-kadang kan waktu di Ramadan, waktu lebaran aja dia hormat sama orang tuanya. Di luar Ramadan itu gimana dia? Oh, dia maki orang tua, nggak mau bantu, bahkan ini waktu lebaran nangis-nangis. Nah, kan itu ada kan, setahun sekali minta maaf. Minta maaf. Jadi ini kekeliruan kita. Minta maaf itu kapan kita salah, jangan nunggu lebaran. Tapi kan ada orang bilang, "Ah, nanti dikumpulin aja. Nanti aja di lebaran." Ini enggak benar yang seperti ini. Jadi sungkeman itu tidak boleh, satu, karena itu adalah bentuk ibadah. Sujud segala macam itu ibadah, dan ibadah harus kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan kepada Allah itu syirik akbar jatuhnya, syirku akbar, syirik besar. Yang kedua, terkait dengan salaman. Boleh gak salam-salaman? Sebelum salaman ya, sebelum salaman apa itu? Kalau kita berbicara tentang sungkeman, kayak di Nusantara aja, Sat, Melayu aja yang sungkeman. Kalau di tradisi Arab kan salam, cipika-cipiki, selesai. Cium kepala. Selesai kan gitu? Ya, selesai. Cium kepala kan bentuk ini kalau di Arab sana, Sat, penghormatan. Penghormatan kepada orang yang lebih tua. Berarti gak ada sungkeman. Ya, ini kan tradisi kita di sini. Kita cerita tinjauannya kan dari tentang kita di sini kan. Itu tidak boleh sebenarnya. Iya. Ah, gitu. Apalagi kadang-kadang kita jalan ya di tengah masyarakat lalu kita tunduk-tunduk seperti itu. Itu enggak boleh gitu. Kenapa? Iya. Karena itu rukuk. Rukuk itu ibadah dan ibadah itu harus kepada Allah. Benar. Jadi gimana Pak Ustaz? Nanti kita dibilang enggak sopan, enggak apa-apa. Jadi jangan juga kita ini sebagai orang tua terlalu berperan, mentang-mentang orang lewat depan kita enggak hormat,
Jangan juga, karena itu menyelisih syariat. Gitu. Jadi maksud saya bahwa hal ini perlu kita pelajari dengan baik agar kita bisa mengerti tentang kebenaran. Itu satu hal. Yang berikutnya tadi tentang salam-salaman. Tentang salaman boleh, bahkan dianjurkan kita saling mengucapkan, mendoakan, saling bercengkerama, saling cipika-cipiki, mu'anakoh namanya kan. Bagus. Masalahnya kadang-kadang kebablasan. Itu tadi, nyasar salamannya ke sepupu. Sepupu itu gak mahar. Terus ipar itu gak mahram, bahkan kata Nabi alhamul maut, ipar itu adalah kematian gitu. Iya. Kadang-kadang kan ada istri kita lebih cantik kan, lebih manis, apalagi istri kita udah lama, ini adiknya masih ini gitu kan, masih seger, muda gitu. Jadi gimana coba? Ini kan salamannya yang apa ya, yang berlebihan, dan ini kebablasan gitu. Kalau ke bibi kita ya, kalau dalam bahasa Arab itu kan dia lebih jelas ya, mana kholah mana amah gitu kan, boleh, nggak ada masalah, dan itu mahram kita gitu. Yang masalahnya kadang-kadang ke ipar lah, ke apa namanya itu, sepupu lah, ini nih nggak, atau orang lain yang sealumni apalagi itu yang setempat kerja, itu nggak boleh. Istri tetangga, istri teman, ini nggak mahram semua. Nah, gitu nggak boleh. Walaupun ini kan lebaran Pak Ustaz, dan juga saya nggak bernafsu juga. Bukan masalah bernafsu nggak bernafsu, tapi hukumnya udah jelas. Udah jelas nggak boleh gitu loh. Ya nggak boleh. Jadi gimana? Ya mungkin begini aja barangkali, atau kalau karena gini kadang-kadang, karena kita nggak membiasakan syariat ini, orang kan tabu. Maka kita biasakan, kapan lagi kita bongkar kebiasaan lama kita? Benar. Kita menawarkan ini loh solusi syariatnya nih. Ini solusi syar'inya. Bahwa nggak benar kalau salaman yang seperti ini. Iya. Ya sama-sama laki-laki tabadol, atau sama wanita yang memang mahram kita, ibu kita, bibi kita, nenek kita, ya nggak masalah, ahlan wa sahlan aja. Benar. Tapi ada trik juga biar orang-orang nggak mau salam sama kita. Apa itu? Kita ngambil wudhu. Jadi ketika salam masih ada wudhu. Meskipun sebenarnya tidak membatalkan wudhu, walaupun dengan walawan jenis gitu kan. Kalau kita lihat pendapat yang saya condong kepada pendapat itu, selama tidak bersyahwat gitu kan. Tapi kan orang memang betul dalam mazhab Syafi'i gak boleh. Gak boleh kalau kita sedang wudhu lalu disentuh dengan yang gak mahram, batal wudhunya begitu. Dan itu satu trik juga. Trik biar orang misalnya biar terbiasa. Karena kalau kita bilang oh gak boleh, orang kan agak terkejut. Tapi saya kira kapan lagi kita nggak menyampaikan kebenaran ini? Iya juga sih. Gitu. Kalau kita berlindung di balik wudhu terus sampai kapan? Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada, kita rehat kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam program kita. Insya Allah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut. Ya baik sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali lagi di segmen ketiga di program Tanya Ustaz spesial Lebaran tentunya. Ustaz, ada satu kebiasaan kita Ustaz, memberikan THR, apa istilahnya ampau dan seterusnya. Tapi ada juga yang mungkin menjadi yang sulit hilang daripada kita ini. Kadang-kadang orang tua mengajarkan, ayo minta ke rumah paman. Minta ampau THR dan seterusnya. Akhirnya kan meminta-minta, walaupun memang sama paman, sama abang dan seterusnya. Ini boleh enggak seperti ini, Ustaz? Ya, jadi begini. Saya kira sudah menjadi satu tradisi ya. Bahkan di dunia Islam saya kira, bukan hanya di Indonesia ini, bahwa di Lebaran itu kan hari berbagi. Benar, ya, artinya apalagi sama anak-anak kan itu. Jadi kita ini sebagai orang tua juga jangan nunggu anak itu minta dulu baru kita kasih. Jadi kita langsung siram aja dulu. Ya, pas datang rumah ini pasti memang harus dikasih ini. Ya, siram kan itu. Dan kita pun sebagai orang tua kan sudah mempersiapkan juga sebelum hari H itu kan. Benar. Artinya ya mungkin barangkali berbeda orang, berbeda ininya. Ada mempersiapkan yang biru-biru gitu kan. Biru, ada yang merah-merah. Ada yang merah-merah. Ada yang kuning-kuning. Ada yang kuning-kuning gitu kan. Lagi merajut. Ya. Tergantung situasi dan kondisi dan kemampuan seorang. Dan ini sangat-sangat baik. Apalagi kan untuk mengakrabkan dan untuk merekatkan hubungan sesama keluarga. Nah, kalau ada yang menilai
Bagaimana kalau anak itu disuruh oleh orang tuanya? Memang ini ada sisipan mentalnya, dia jadi mental peminta-minta. Tapi saya melihatnya dari sisi yang lain, dari angle yang lain. Kalau tujuannya adalah untuk mengakrabkan, agar si anak ini dekat dengan pamannya, agar si anak ini enggak canggung, agar dia akrab. Sebatas itu saya kira enggak ada masalah. Tapi perlu memang diingatkan bahwa hal seperti ini jangan ke orang lain. Untuk keluarga, saya melihat keluarga kan begitu. Kadang-kadang sesama keluarga ini pun berjarak dia jadinya. Itu tadi karena komunikasi nggak terbangun, tidak ada satu momen yang barangkali bisa dijadikan sebagai untuk menjembatani kebekuan itu supaya hubungan itu cair, komunikasi cair. Ini kadang-kadang kan nggak begitu. Maka saya melihatnya bahwa memang ada kritisi di orang itu kalau kita suruh anak kita minta si anu, kalau ke orang lain iya, saya setuju. Ke paman kok abang. Itu akhirnya ke orang lain saya setuju. Tapi kalau ke paman, ke bibi, ini kan untuk mengakrabkan mereka dan juga untuk memberitahukan ke mereka, ini loh saudara kita, ini loh bibi kita, ini loh bujing kalau mungkin bahasa orang Mendiling kan gitu. Bujing. Bujing ya. Kalau barangkali kalau di bahasa lain mungkin ada pakli atau ada pakli. Ada apalah gitu kan bahasa-bahasa mereka itu. Ada yang borunya, ada ompungnya, ada tulangnya, ada nantulang, nanturu. Segala macamnya kan gitu. Maksud saya kalau sebatas untuk mengakrabkan dan supaya anak kita ini ngerti pemiliknya, saudaranya mana. Gak ada masalah. Dan supaya juga gak canggung anak kita ini ke keluarganya, kan sebatas itu. Saya harus berhenti di situ ya. Tapi kalau orang lain jangan. Orang lain jangan. Begitu. Benar ya. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah. Terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya Ustaz, apalagi kan di hari-hari lebaran itu kan itu gak boleh puasa. Itu harus makan. Itu berapa hari kira-kira Ustaz? Jadi sebenarnya yang nggak boleh itu satu hari kalau untuk Syawal. Syawal satu hari. Satu hari. Tapi kalau nanti di apa empat. Empat hari. Ya 10, 11, 12, 13. 13. Ya hari-hari Tasyrik itu dan hari 10 Zulhijjahnya. Nah, kalau misalnya Idul Fitri satu hari. Satu hari. Hari kedua udah boleh start. Nah, berarti kalau misalnya puasa 6 saat. Berarti dari tanggal 2 udah boleh. Silakan tabadol aja. Tapi masalahnya kan orang apa se ekstrim itu. Iya juga. Ya. Orang kan minimal sepekan kan gitu. Orang pun masih, nanti kan orang kadang-kadang cepat kali pun, kadang-kadang kan ya kita kan melihat tradisi, bukan kalau dari sisi bolehnya, tabatul silahkan tapi apakah ada orang yang setega itu, kita masih mau jalan-jalan, masih mau senang-senang. Mau senang-senang, mau makan ini, kita yang kemarin hari pertama, belum semua makanan kita cicipi, belum sempat lagi kan itu, yang kembang loyang saya cuma taunya kembang loyang gitu kan yang kembang loyang, yang lidah kucing yang apa tadi, kuping gajah ini belum selesai, belum lagi kacang tojingnya, belum lagi oper ayamnya, belum lagi lontong sayurnya, belum lagi, apalagi kue sekarang kan berbagai macam, ada kurma coklat dan seterusnya. Ya kurma aja berapa macam kan, artinya hari pertama kita belum selesai, maksud saya bahwa dari sisi tinjauan syariahnya boleh aja, tapi apakah se ekstrim itu? Benar. Apalagi misalnya sang suami puasa, padahal istri kan, ayolah kita jalan-jalan. Puasa kan udah kan, libur kita 30 hari nggak jalan-jalan di rumah. Betul. Gitu kan? Apalagi sama sanak, family, keluarga kan saling di situ satu momentum kita untuk mengakrabkan kembali kan, untuk bertemu, bercengkrama yang barangkali kita barangkali ada yang puluhan tahun kita nggak ketemu bahkan gitu kan, minimal setahun sekali kita. Saya kira agak kurang ini. Bukan berarti nggak boleh. Silahkan kalau mau. Tapi saya kira dari sisi etisnya itu kurang. Iya. Demikian. Kalau puasa 6 ini, boleh nggak dia di kelang-kelang, di selang-seling, apalagi kan Syawal itu 30, aduh 29 gitulah ya. Artinya panjang. Kita selang-seling boleh atau tidak? Dari kata para ulama tidak mesti dia tatabbu', tidak mesti dia berurutan. Boleh aja hari ini dua, pekan ini dua, nanti pekan dua bulan atau satu, silakan. Yang penting 6 dalam bulan Syawal itu, nggak mesti langsung start 6, nggak mesti. Nah, tapi yang nggak boleh setengah hari ya, setengah hari setengah hari nggak boleh. Dan yang penting jangan sampai nggak berpuasa, karena pahalanya cukup besar juga. Oh luar besar, kata Nabi SAW, man shoma Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa selamanya. Kenapa? Karena kata para ulama jumlah hari di bulan Qamariyah itu 360. Di Ramadan itu 30 hari. Satu amalan kebaikan kan 10, jadi 300. Jadi itu 6 kali 10 60 360. Jadi seolah-olah dia beramal sepanjang tahun. Masyaallah. Demikian wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustaz.
Mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa pagi ini bisa istiqomah beribadah di bulan Syawal tentunya. Iya. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz menjadi ilmu bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita menjadi selalu menjadi pribadi yang baik buat diri kita, keluarga kita dan juga bangsa tentunya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat keluarga muslim, kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.